para penggemar topu dimanapun kalian berada. Jumpa lagi nih bersama Mimin, yang mana kali ini Torik mendengar tentang keadaan Puji yang sedang sakit ya guys. Nah, sebelum lanjut ke topik pembahasan, alangkah baiknya untuk kalian semua untuk tekan like, comment, and subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya terlebih dahulu ya, agar kita semua tidak ketinggalan info-info terbaru dan terupdate dari channel Mimin ini. Torik yang dikabarkan sedang dekat dengan Puji yang saat ini tengah berliburan di Turki dengan keluarga besarnya. Tiba-tiba saja hari ini mendengar kabar bahwa katanya Puji sedang sakit gigi ya guys. Kabar ini membuat si abang Torik ingin segera pulang ke Indonesia tentunya, demi memastikan keadaan si Puji ini dalam keadaan baik-baik saja, begitu ujar Torik. Sedangkan Puji yang masih berlibur dengan keluarga besarnya tampak memperlihatkan wajahnya yang bengkak sebelah. Nah, caption yang dibuat Puji di laman Instagramnya ini dibaca oleh Torik. Ternyata, wah-wah, ternyata ini yang membuat si abang Torik ini merasa ingin segera pulang ke Indonesia ternyata ya guys. Karena si abang Torik ini mendengar bahwa si pujaan hatinya, si Uti, sedang sakit gigi ternyata, hehehe. Duh, ternyata perhatian sekali si abang Torik ini. Baru mendengar kabar Puji sakit gigi saja, dia sudah tidak sabar untuk segera pulang, begitu ucapnya ya guys. Memang kedua pasangan topu ini sedang lagi bucin-bucinnya ternyata. Jadi wajar saja nih setelah mendengar Uti Puji ini sakit gigi, Torik ingin segera cepat-cepat pulang. Nah, gimana guys pasangan kedua topu ini ya, yang semakin hari sepertinya semakin bucin saja. Ternyata jarak yang memisahkan pasangan topu ini tidak menjadikan halangan mereka ini untuk tetap saling berkomunikasi. Semoga saja liburan Uti di Bali bersama keluarga besarnya menyenangkan ya Uti, dan tidak menjadikan sakit giginya berlanjut tentunya. Kami para fans, terutama saya nih tentunya, mendoakan Uti agar cepat sembuh dari sakit giginya ya. Nah, sedangkan abang Torik yang berada di Turki pada saat ini selalu membuat kabar di instastorynya ya guys. Abang Torik ini sering sekali mengatakan bahwa dia tidak bisa tidur. Lagi-lagi dia tak bisa tidur, begitu ucapnya. Kata-kata abang Torik yang diucapkan langsung di laman Instagramnya ini sangat memancing para netizen untuk berkomentar tentunya ya guys. Ternyata kata-kata abang Torik ini ditujukan untuk si Uti guys. Nah, kata-kata yang dilontarkan oleh Torik itu membuat Uti Puji ini merasa tertopu-topu tentunya. Sehingga Puji yang saat ini sedang mengalami sakit gigi, setelah mendengar perkataan abang Torik itu, berangsur-angsur menjadi sembuh. Wah wah, mujarab sekali tuh abang Torik kata-katanya. Nah, sampai di sini kabar terbaru dari channel ini. Terima kasih bagi yang sudah menonton videonya sampai selesai. Mimin pamit undur diri. Terima kasih.